Okay. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، في، dan رسالة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita senantiasa مموجا مموجي الله، برشوكور اتس. seluruh nikmat dan kurnia Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk keluarganya dan para sahabatnya dan untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan Mudah-mudahan kelak dia akhir kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita memasuki bab yang baru dalam kitab ini yaitu adab tentang amr ma -ma amar ma'ruf nahi munkar Al-amr bil ma'ruf, amar ma'ruf atau memerintahkan pada kebaikan, wal nahi anil mungkar, melarang mencegah dari segala kemungkaran. al menjelaskan dalam kitab beliau ini, Kata beliau, di antara kewajiban yang terpenting, di antara kewajiban yang paling agung, dan ciri khusus yang paling menonjol, juga penyebab umat ini menjadi baik, yaitu marmaruf, nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan, dan senantiasa selalu melarang dari kemungkaran. Inilah yang membuat umat Islam, inilah membuat agama ini paling menonjol dari semua agama, dari semua umat. Di mana umat ini senantiasa menjalankan, melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan tentunya ketika umat ini tidak menjalankan kewajibannya, tidak menjalankan tugasnya amar ma'ruf, nahi mungkar, maka posisi الله سبحانه وتعالى من قسكن هل إني لم ترمني صورة آل إمران صراط الصفوة كتب الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Kamu wahai umat Islam, wahai umatnya Muhammad adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menjelaskan bahwa umat ini adalah umat terbaik. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik dari seluruh umat yang ada sepanjang sejarah manusia. Dan ini Allah yang mengatakan, Allah yang menjelaskan kepada kita. Dengan catatan kata Allah, "Ta'muruna bil wa 'anil munkar." Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, melakukan kebaikan dan mencegah dari segala kemungkaran wa tu'minu billah dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan apa yang menjadikan umat ini terbaik Allah menjelaskan kepada kita apa yang membuat umat ini unggul dari semua umat Apa yang membuat umat ini menonjol dari semua umat kata Allah ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar kalian selalu memerintahkan kepada yang baik kepada yang ma'ruf dan selalu melarang selalu mencegah dari kemungkaran wa tu'minuna billah dan kamu beriman kepada Allah Tentunya amar ma'ruf ini suatu kewajiban bagi umat ini, bagi seluruh umat Islam, bagi seluruh kaum muslimin sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semua berkewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan masing-masing umat ini. Masing-masing dari umat ini. dari hadis yang sahih <coughs> dalam hal ini Nabi SAW bersabda Man ra'a minkumul munkara fal bi yadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat di hadapannya di depannya ada kemungkaran fal yaghayyirhu bi yadihi. Hendaklah ia mencegahnya merobahnya dengan tangannya umum Nabi SAW mengatakan menroa siapa saja dari umat ini kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan Fa illam jika tidak mampu mencegah kemungkaran dengan tangannya pada lisannya maka dengan ucapannya. Wa illam yastati juga dengan lisannya dengan lidahnya enggak mampu. Katana ba sallam wa fi qalbihi maka hendaklah ia mengingkari mencegah kemungkaran itu dengan hatinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَذَلِكَ أَتْعَفُّ الْإِيمَانِ Itulah selemah-lemah, serendah-rendahnya iman. Dalam riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, وَمَا وَرَىٰ ذَلِكَ الْإِيمَانِ Selain itu, berarti tidak lagi ada keimanannya. Artinya, ketika seorang mukmin, seorang Muslim, sudah tidak lagi merasa mengingkari hatinya dengan kemungkaran, yang paling rendah pun sudah tidak ada lagi di hatinya, maka ini sangat dikhawatirkan, sangat membahayakan akan keimanan seorang mukmin, keimanan seorang muslim. Dengan jelas dalam hadis ini, Nabi SAW memerintahkan siapa saja, artinya seluruh umat Islam yang melihat kemungkaran, memiliki atau berkewajiban untuk melakukan amar ma'ruf ma nahi mungkar. Dan Nabi SAW menyebutkan dengan tangan, dengan lidah, dengan hati. Dan ini menunjukkan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi itu sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena tidak semua umat ini, tidak semua hamba-hamba Allah yang beriman, kemampuannya sama. Apalagi misalkan orang kuat, orang berjab, punya punya kedudukan punya jabatan yang melakukan kemungkaran Bagaimana mungkin rakyat jelata orang kecil akan bermanfaat dengan fisiknya dengan tangannya merubah kemungkarannya bahkan dengan lisannya nggak berpaedah namun dia masih bisa mengingkari dengan hatinya pertanyaan besarnya apa Bagaimana kalau yang melakukan kemungkaran ini sudah tidak merasa dengan kemungkaran lagi? Kalau orang lain melakukan kemungkaran, kata Nabi SAW yang paling rendahnya, setidak-tidaknya hatinya mengingkari, menolak kemungkaran tersebut. Bagaimana dengan melakukan? Artinya, banyak orang melakukan kemungkaran sama sekali tidak merasa salah. Tidak merasa kalau dia melakukan kemungkaran, bahkan dianggap hal yang lazim. Suatu contoh, apa yang kita dapati pada saudari-saudari kita dari wanita-wanita muslimah. Yang dengan bebasnya mereka menampakkan, mempertontonkan aurat mereka. Di mana-mana kita bertemui. sangat sulit bagi kita untuk gaddul basar ketika keluar rumah di zaman kita hari ini. Lihat ke samping, kiri, kanan, ke depan, ke belakang, semua kita dapati hanya melihat ke bawah saja. Tentunya enggak lepas pandangan kita dari hanya melihat ke bawah. Namun yang kita sayangkan, sikap perasaan yang dimiliki oleh saudara-saudari kita dari wanita-wanita muslimah hari ini mereka anggap itu hal yang lazim, hal yang biasa. Dan masih banyak yang yang dilakukan oleh umat, oleh kaum muslimin hari ini suatu kemungkaran yang jelas-jelas bukan diperselisihkan. Jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Tapi mereka menganggapnya hal yang lazim, hal yang biasa. Satu contoh lain. Antara muda-mudi, anak-anak muda yang pacaran. ke sana kemari, kemana-mana berduaan. Padahal belum ada ikatan. Pada hari ini, Bahkan bukan hanya mereka, orang-orang tua mereka menganggap itu hal yang lazim, biasa. Bahkan mungkin mereka akan merasa risih, merasa aib. Kalau ada anak putrinya tidak pernah ada cowok, tidak ada pernah laki-laki yang datang ke rumahnya menjemput, membawanya. Mungkin bisa mereka akan pertanyakan putri mereka, anak mereka. Allah. Dan dengan bangganya, dengan senangnya, mereka melepaskan anak perempuannya dibawa laki-laki lain. Tidak ada kecemburuan. Apalagi merasa itu dosa, kesalahan. Padahal jelas. Dalam Islam. hal itu pasti. Sudah jelas keharamannya. Jelas larangannya. Karena dalam hal walau yang mungkin hujah alasan mereka untuk pendekatan untuk biar lebih tahu Islam juga mengajarkan memberikan tuntunan kalau untuk cari pasangan itu ada caranya bagaimana supaya tahu taaruf kenalan dan cari informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan dalam Islam, orang-orang yang ditanyain, hatta itu dari keluarga, dari wanita tersebut ketika ditanya, satu sebaliknya, dari pihak wanita mencari tahu tentang laki-laki yang datang menanyakan putri mereka. Maka, semua orang yang ditanyai tentang laki-laki atau perempuan tersebut, mereka berkewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Jangan ada yang disembunyikan. itu artinya apa yang diklaim yang dikatakan oleh saudara-saudara kita ternyata umat Islam memberikan solusi yang lebih paten yang lebih baik tanpa menyelisihi tanpa melanggar larangan-larangan agama larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita kembali dalam hal amar ma'ruf, nahi mungkar, serendah-rendahnya seorang muslim kewajibannya untuk mengingkari kemungkaran yang mereka lihat, kata Nabi SAW, "Hendaklah ia mengingkari itu di hatinya, itu serendah-rendahnya." Kalau sudah ada kemungkaran, kalau ada kemungkaran yang dilihat oleh seorang muslim namun tidak sedikit pun hatinya mengingkarikan kemungkaran tersebut ini sangat membahayakan keimanan orang tersebut. Artinya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wama wara iman, menunjukkan bahwa keimanannya sudah pupus, sudah sirna. Kalau ada kemungkaran, kalau ada kebatilan yang tampak yang ada di hadapannya, namun sedikit pun hatinya tidak lagi mengingkarinya. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menyuruh berbuat ma'ruf atau berbuat baik dan melarang dari berbuat kemungkaran. Tentunya amar ma'ruf nahi mungkar kata beliau memiliki aturan, memiliki ketentuan, memiliki adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin oleh setiap orang yang melakukan kemungkaran berarti oleh setiap muslim karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap muslim berarti setiap muslim juga wajib menjaga aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya maka beliau akan menyebutkan di sini kata beliau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan kita sebutkan adab-adab yang harus dijaga oleh setiap muslim dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama yaitu niat yang benar. Dan ini selalu kita ingatkan wa khuati, bahwa setiap apa yang kita lakukan yang dengannya kita inginkan suatu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala haruslah kita da da awali dengan niat yang lurus, niat yang salihah, niat yang baik. Seorang yang menyuruh berbuat ma'ruf, berbuat baik, melakukan kebajikan dan melarang berbuat mungkar wajib meluruskan niatnya semata-mata karena Allah bukan untuk pamer, bukan untuk menampakkan kemampuan kekuasaannya. Baik dalam ma'amar ma'ruf nih munkar, kalau dia punya kemampuan, punya kekuasaan, dengan itu dia memanfaatkan kedudukannya, kemampuannya untuk melakukan ma'amar ma'ruf nih munkar, sahih. Tapi ini hatinya harus diluruskan bahwa ia yang lakukan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah yang menyuruh kita, karena Allah yang memerintahkan. Motivasi dalam menjalankan tugas ini hanya mengharapkan keriduan Allah. yang mendorong dia, ini yang menyebabkan dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk melaksanakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan dan mengingkari agar orang-orang eh, dan menginginkan di hati kita ketika seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar haruslah memiliki keinginan agar orang-orang mendapatkan hidayah seperti kita mendapatkan hidayah. Ini niatnya. Dalam amar ma'ruf nahi munkar itu harus ya, ada keinginan ketika kita menyuruh orang untuk berbuat baik, ketika kita melarang orang dari berbuat kemungkaran, berbuat uh, apa yang diharamkan, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya keinginan kita ketika kita juga mendapatkan hidayah, artinya kalau kita memerintahkan mereka berbuat baik, tentunya kita juga melakukan kebaikan itu, dan kita ingin saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita pun melakukan kebaikan seperti apa yang kita inginkan melakukan kebaikan. dan sudah kita sampaikan dari hadis Nabi SAW alaihi wasallam dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kata Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu nafsi tidaklah beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi sampai atau hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti halnya ia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kalau dia gemar, kalau dia senang, kalau dia bahagia dengan ketaatan, maka dia pun menginginkan temannya, sahabatnya, saudaranya, kerabatnya, kaum muslimin, mendapatkan hidayah agar mereka merasakan bahagia, merasakan senang, merasakan nyaman, merasakan puas. Dengan melakukan kebaikan seperti hal yang mereka rasakan, kemudian kata Syekh, "Dengan niat yang lurus dan ikhlas semata, karena Allah Azza wa Jalla, orang tersebut akan meraih pahala yang sempurna, dan Allah menjadikan kebaikan tersebut terus mengalir melalui usahanya." Ingat kalau kita melakukan amar ma'ruf, memerintahkan orang, menasihati orang untuk kebaikan, mengajari orang untuk kebaikan, kemudian tentunya dengan harapan orang itu mendapatkan hidayah sehingga mereka melakukan kebaikan itu, maka tentunya kita akan mendapatkan ganjaran. Allah berjanji untuk memberikan ganjaran kepada mereka. Eh, ya. Untuk terus menerus selama kebaikan itu masih ada dari sebab kita menyuruh orang, dari sebab kita mengajari orang. Artinya begini, ketika seorang mengajarkan temannya suatu atau menasihat atau memerintahkan temannya untuk melakukan kebaikan. Maka selama dari akibat dia memerintahkan temannya berbuat baik, kebaikan itu ada, maka selama itu pun Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala kepadanya, sekalipun bahkan dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dia sudah meninggal, sudah wafat. Misal, kita ngajari teman kita atau menyuruh mereka untuk salat lima waktu, sehingga mereka salat. Ketika mereka salat, keinginan yang sama juga ada pada mereka ingin mengajak orang sholat seperti ketika mereka merasakan nyamannya, bahagianya, senangnya, tentramnya dengan sholat. Mereka juga ingin teman-teman mereka mendapatkan seperti apa yang mereka mendapatkan. Mereka ajaklah orang lain. Seterusnya sampai seterusnya selama dari akibat kita masih estafet ini. Saya yang suruh, menyuruh, memerintahkan kepada kebaikan. Maka orang yang pertama ini walaupun sudah tidak ada tetap mendapatkan pahala ganjaran Allah buat terus-menerus sampai akhir hayat atau akhir dunia ini. Sebab setiap amalan tergantung pada niatnya sebagaimana yang telah disinggung. Kenapa ini penting kita ingatkan bahwa setiap bab ya setiap kita awali dari dari pertemuan bab baru selalu kita ingatkan untuk menyetel meluruskan niat karena ini sangat-sangat penting karena setiap amalan apapun yang kita per perbuat sangat bergantung kepada niatnya ketika niat kita baik maka kita akan apa yang kita lakukan baik dan akan mendapatkan ganjaran mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya ketika niat kita salah, ketika niat kita keliru, maka jangan harapkan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan. Kemudian kata Syekh, untuk menyempurnakan niat, niat yang lurus dan ikhlas, seseorang harus selalu berusaha untuk mendapatkan niat yang baik tersebut. Artinya, Niat yang lurus Niat yang baik itu Kita punya kewajiban Untuk menjaga dan mencarinya Harus diusahakan Apalagi Setiap kebaikan Pasti akan ada Rintangan dan tantangannya Ada godaannya Iblis Dan bala tentaranya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah berhenti. Bagaimana menghalangi hamba-hamba Allah? Bagaimana menghalangi umat manusia dari berbuat baik? Sampai-sampai dari niat pun mereka berusaha untuk merusak niatnya. Bisa saja orang di awal melakukan suatu kebaikan tanpa dia sadari, tanpa ada. Usaha darinya untuk menjaga niat yang ikhlas, niat yang lurus tersebut di akhir perbuatan atau setelah perbuatan itu bisa saja musnah. Hilang dari niat yang lurus, niat yang ikhlas tadi. Karena tipuan godaan ya dari iblis, dari setan dan bala tentaranya. Sehingga bagi seorang mukmin Haruslah berusaha untuk mendapatkan niat yang baik tersebut. Harus dijaga, harus diusahakan. Tentunya seorang akan lebih mudah atau memudahkan baginya untuk mendapatkan niat yang lurus. Memudahkan baginya untuk menjaga niat yang lurus apabila apa yang ia lakukan dia mengerti, dia tahu ilmunya. Artinya memiliki ilmu tentang apa yang ia niatkan, tentang apa yang ia lakukan. Karena banyak orang tidak menyadari ketika dia melakukan, dia nggak tahu kalau niatnya itu, kalau tujuannya itu sudah menyimpang karena ketiadaan ketidakadaan ilmu. Kemudian kata saya walaupun ter orang tersebut mendapat tugas amar ma'ruf nahi mungkar dari penguasa yang memberinya gaji agar waktunya benar-benar ia habiskan untuk tugas ini seharusnya orang tersebut tetap berusaha untuk senantiasa membersihkan meluruskan niatnya misalkan seorang muslim seorang mukmin yang mendapatkan tugas negara satu contoh mungkin di negeri kita ini dari saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang ada di kepolisian memang mereka sudah ditugaskan ya untuk oh, mencegah kemungkaran kriminal kejahatan yang ada jangan mentang-mentang ah ini tugas negara namun tidak berusaha tidak ada keinginan untuk meluruskan niatnya Seorang muslim, seorang mukmin, sekalipun itu memang sudah menjadi tugas mereka, niat tetap harus nomor wahid, harus nomor satu, tugas negara. Nah, memang itu sudah kerjaan mereka, iya. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, inilah bedanya umat Islam. Inilah yang membuat unggul umat Islam. tetap niat walaupun itu sudah tugas sudah kewajiban mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tetap niat hati harus dijaga ketika seorang mukmin ketika seorang muslim yang mendapatkan tugas dari negaranya dan itu sebagai uh, tugas mereka mereka pegawai mis dan digaji oleh negara jangan sempat jangan sampai hanya mendapatkan gaji setiap bulan tapi dari apa yang mereka tegakkan untuk amar ma'ruf nahi munkar tidak termotivasi keinginan mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu karena Allah Subhanahu wa taala jangan sempat ini bagi seorang mukmin bagi seorang muslim jaga niatnya luruskan niatnya sehingga ya dia tidak menghabiskan umurnya, waktunya hanya untuk mendapatkan gaji saja, mendapatkan honor saja, mendapatkan uh, apa imbalan saja dari negara, tapi dia juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, berupa ajaran, berupa ganjaran, berupa pahala dari apa yang mereka lakukan. Artinya begini ketika seorang mukmin yang mendapatkan tugas untuk hal ini seperti tadi saudara-saudara ya, kita di kepolisian kalau hanya menjalankan tugasnya sebagai tugas negara tapi tidak pernah meluruskan niatnya ya udah hanya itulah yang ia peroleh jadi yang dikatakan oleh Nabi saw bahwa iman sesungguhnya <tuh> seseorang akan memperoleh ganjaran balasan dari apa yang ia lakukan dari apa yang ia, ia perbuat mana Wak? sesuai dengan niatnya kalau niatnya hanya untuk melakukan tugas negara nah, hanya itu yang ia dapat tapi kalau ia niatkan luruskan niatnya benarkan niatnya kan nggak menghalangi dia dapat gaji kan enggak langkah ruginya kalau seorang mukmin seorang mus, muslim yang mengemban tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar lalu dia tidak memperoleh apa-apa kecuali dari imbalan gajinya saja honornya saja tapi tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah tidak mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala akibat atau dikarenakan niatnya yang tidak benar kemudian kata saya oleh karena itu janganlah niat melaksanakan tugas hanya untuk mendapatkan gaji saja sehingga akhirnya ia dapat hanya gaji bulanan tetapi hendaknya ia meluruskan niat hanya untuk mendapatkan rida Allah dan untuk meraih kebahagiaan di kampung akhirat artinya ketika seorang mukmin dia niatkan karena Allah dia niatkan untuk mendapatkan ganjaran kebahagiaan di kampung akhirat tidak akan menghalangi tidak akan mengurangi gajinya kan tidak akan mengurangi apa yang ia peroleh yang telah ditetapkan oleh negara. Kenapa harus diesia siakan ini? Bahkan ya masih banyak saudara-saudara kita yang punya tugas yang mendapat ya, tugas mengemban amar ma'ruf ma nahi mungkar ini ya yang sama sekali nggak per, pernah ada di hati mereka atau di pikiran mereka kalau mereka mendapatkan ganjaran mendapatkan dapat memperoleh ridha Allah dari apa yang mereka lakukan dari jabatan mereka padahal pintu sangat terbuka lebar untuk mereka mendapatkan ganjaran pahala mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan niat niatnya yang lurus niatnya yang ikhlas niatnya yang baik ini adab yang pertama yang harus dijaga Adab yang kedua Dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar Memiliki ilmu tentang Kaedah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Harus berilmu Jangan sempat seorang memerintahkan orang lain Sesuatu yang ia tidak tahu Logikanya Seorang hanya bisa memberikan Apa yang ia punya Bapak Tarak mengatakan la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu Tidak akan mungkin dapat memberikan Ketika kita menyuruh Orang lain untuk yang ma'ruf Ketika kita mengajarkan orang lain untuk kebaikan Ya kita harus punya ilmu dulu Jangan kita memaksakan Kehendak melebihi batas kapasitas ilmu kita yang ada, nanti kita akan mencermuskan, menyesatkan orang lain, dan jangan sempat ini terjadi. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar atau, atau bukan memperoleh apa yang diinginkan dari amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, dikarenakan ketidakkah ilmu dari apa yang kita perintahkan untuk kebaikan dan dari apa yang kita larang orang dari kemungkaran. Syekh menjelaskan di sini sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan janganlah seorang menyuruh berbuat ma'ruf, berbuat baik kecuali menyuruh dan melarangnya dengan lemah lembut. Di antara ilmu yang harus dimiliki. Kaidah yang harus dimiliki dalam al-ma'ruf itu Amar ma'ruf nih mungkar harus dengan penuh kelemah lembutan. Jangan brutal. Jangan karena kita benar sesuka semau kita untuk menyuruh orang. Melarang orang dari kemungkaran. Mencaci, memaki karena mereka melakukan kemungkaran. Itu bukan cara Islam. Kalau ada orang amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang seperti ini, sudah bisa kita pastikan bahwa orang tersebut tidak mengetahui atau tidak punya ilmu tentang kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar haruslah didasari dengan penuh kelemah lembutan. Jangan brutal, jangan kasar. Kemudian kata Syekh, <tuh> sabar dalam menyuruh dan sabar pula dalam melarangnya. Baru sekali dua kali disuruh nggak mau udah. Memangnya siapa mereka? Memangnya uh, kau ini siapa? Langsung ditinggalkan. Gak ada kesabaran. Ngajari begitu juga. Udah disampaikan nggak paham-paham. Ah capek nggak ada gunanya. Sabar. Ketika begitu juga melarang. Sudah kita larang, jangan lakukan ini. Enggak boleh, ini. Enggak boleh, itu. Tetap dilakukan temannya, sahabatnya, kawannya. Udahlah. Udah dia sampaikan kok. Enggak bisa. Bisa saja situasinya, kondisinya, mood orang tersebut lagi tidak pas ketika kita suruh. Begitu juga moodnya lagi tidak pas Ketika kita larang Sehingga hari ini Kita larang Gak payah bagi dia Hari ini kita suruh Gak ada merespon sama sekali Tapi kalau kita lakukan dengan kesabaran Besok ketemu lagi Ingatkan lagi Besoknya ketemu lagi Ingatkan lagi Kapanpun ketemu Ingatkan lagi Ini dalam Yang harus dimiliki orang yang menjalankan Amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah dengan penuh kesabaran kemudian kata Syekh, ia paham apa yang diperintahkan dan paham pula apa yang ia larang tadi seperti yang kita katakan jangan sempat dia melarang sesuatu yang ia menyuruh sesuatu yang ia sendiri pun tidak paham ini banyak ya menimpa kaum muslimin, menimpa saudara-saudara kita, ya dari sebagian e, kelompok Firqah. mereka berdakwah, mereka menyuruh, mereka merintahkan orang dengan sesuatu mereka sendiri tidak punya ilmunya, mereka memaksakan diri melebihi kapasitas apa yang mereka miliki. Mereka hendak memberikan kebaikan itu kepada orang lain, sedangkan mereka tidak punya kebaikan itu. Ingat, seorang hanya bisa memberi apa yang ia punya. Kalau tidak punya, tidak akan bisa memberi. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, hal yang mustahil baginya untuk dapat memberikan. Ini yang dijelaskan oleh uh, para ulama kita dari perkataan para ulama kita yang diturunkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini. Kemudian kata beliau, oleh karena itu seorang yang seorang hendak yang hendak memerintahkan berbuat ma'ruf atau berbuat baik dan melarang berbuat mungkar wajib memiliki ilmu tentang apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Ia dilarang menyuruh dan melarang sesuatu yang tidak ia ketahui. Kenapa? sebab apabila tidak mengetahuinya bisa jadi ia menyuruh seorang terhadap sesuatu yang tidak disyariatkan dan mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Tanpa ilmu ini akan terjadi dia memerintahkan agar dijalankan agar, diperi, agar dilaksanakan oleh orang lain padahal yang dia perintahkan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena oh kan udah dari dulu orang sudah melakukan ini yang banyak hari ini. Ketika kita tanya mana buktinya Al-Qur'an dan sunnah atas disyariatkannya? Enggak tahu. Enggak tahu dalilnya. Enggak tahu dan ketika pun kita Uh, meminta sesuatu yang mereka suruh orang lain mereka hanya berhujah masa sih ustaz ustaz atau ulama-ulama salah masa sih mereka memerintahkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah ini sesuatu yang harus diperhatikan oleh siapapun yang melakukan Amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun yang memerintahkan orang kepada kebaikan, orang untuk melakukan kebaikan, orang untuk menjalankan kebaikan, harus dia memiliki ilmunya. Jangan sempat dia menyuruh orang terhadap sesuatu yang tidak disyariatkan dan dia memerintahkan mewajibkan orang terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Hanya karena Udah dari dulu. Udah memang seperti ini. Sudah berulang kali kita sampaikan ikhwan. Saudara-saudara kita kaum muslimin pada hari ini beragama itu ala kadar. Sekedarnya saja. Bahkan ini tidak menimpa hanya masyarakat awam saja. Bahkan dainya. Satu kasih contoh. Hal yang sebenarnya lumrah untuk diperoleh informasi yang akurat, yang benar. Saya sudah banyak mungkin puluhan bahkan ratusan orang yang punya ya dipanggil Ustadz lah. Ketika kita tanya jumlah ayat Al-Quran. Dengan lancar betul. Mereka mengatakan 6666 ayat. Ustadz loh. Ketika kita tanya, "Ustadz sudah pernah hitung?" tahu dari mana. Padahal itu kemungkinan untuk diketahui sendiri dengan langsung. Mungkin bisa, bahkan sangat. Tapi karena sudah punya prinsip beragama, itu asal lalu saja, asal jadi saja. Udah, kalau udah ada orang mengomongkan "Kiai, Ustadz, Ulama, wah, bahkan menyebutkan." jumlah sarap-sarap di tubuh manusia ini sama dengan jumlah ayat Al-Qur'an ini keutamaan Allah Akbar. Sudah hebat dua paten ilmunya mereka rasakan. Tapi ketika ditanya, sudah pernah hitung? Enggak. Dari mana dapat informasinya? Ini suatu bukti, kita menunjukkan suatu bukti saya. Memang bukan suatu kewajiban bagi kita ya untuk menghitung jumlah ayat Quran tapi suatu bukti bagaimana kita menyikapi tentang ilmu agama kita, bersikap beragama kita bagaimana? Jangan asal jadi, jangan asal lalu. Dan ini sekali lagi menimpa bukan hanya masyarakat awamnya yang sudah ustadz, yang sudah sarjana agama. Dan terus bagaimana mereka? Memerintahkan orang kepada kebaikan, sementara yang mereka anggap kebaikan itu tidak disyariatkan oleh Allah. Mereka mewajibkan orang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan Allah tidak mewajibkannya karena ketiadaan ilmu, karena kekurangan ilmu, dan malas untuk mencari informasi akan kebenaran apa yang mereka perintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Ikhwan, khawati, pada hari ini kita sangat-sangat sudah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu dari agama kita ini. Khususnya para duatnya, para da'inya. Masya Allah, program-program di internet atau bahkan aplikasi atau bahkan yang sudah jadi memudahkan kita mencari informasi tentang kebenaran misalkan suatu hadis apakah hadisnya sahih atau tidak jangan menurut kita kita enggak pakarnya kita enggak ahlinya kemudian kemudian berbicara sesuatu yang tidak kita sendiri tidak menguasai ilmunya lantas bagaimana kita akan menyuruh memerintahkan orang untuk sesuatu kita sendiri pun tidak mengetahuinya Kemudian kata Syekh, mungkin saja ia melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat sehingga ia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya ia pun menjadi orang yang sesat dan mengajak orang lain kepada kesesatan. Ini seperti yang kita sebutkan tadi. Saya sudah uh, mengalami hal seperti ini ketika saya diajak pada sesuatu aliran untuk kelompok tertentu ya saya mendapati banyak sekali larangan bahkan saya mendapati dari guru saya ada diajarkan suatu ilmu zikir ilmu zikir ya doa doa zikir zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi untuk mendapatkan hal untuk kedudukan tertentu atau mendapatkan sesuatu tertentu namun apa yang dikatakan guru kami bahkan katanya dengan catatan nggak boleh makan telur apa hubungannya coba dan ini banyak terjadi banyak terjadi saya nggak membicarakan orang saya mengalaminya sendiri karena waktu yang uh, tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan ke, apa pelajaran ini dan Insya Allah ini akan masih kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, syahdul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.